output dan ada outcome. Dedikasi dan disiplin tinggi, jiwa korsa dan loyalitas tinggi, profesionalisme pegawai negeri sipil dalam rangka optimalisasi fungsi rekan. Kenapa saya meneliti ini? Sejalan dengan perkembangan zaman yang sistem aplikasi dan internet merupakan tuntutan bagi semua orang. Zaman tersebut bahwa PNS Dita Jenat senantiasa harus meningkatkan. Saya membahas tentang peningkatan profesionalisme PNS TNI Angkatan Darat di Direktorat Adjutan Jenderal TNI Angkatan Darat Bandung. Terdepannya itu, ingin semua PNS khususnya di Direktorat Adjutan Jenderal Angkatan Bandung itu senantiasa mengembangkan diri, senantiasa growth mindset. Mindset itu harus berubah, harus mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan zaman. Terutama perubahan zaman yang dulu saat masuk PNS itu masih era digital ya dulu ya. Masih mengenal mesin tik dan lain sekarang sudah tidak ada. Sekarang sudah di zaman aplikasi dan digital. Kalau saya kebetulan S2 di Unpas, S3 di Unpas. Terus terang apalagi di usia saya yang sudah segini ini, saya itu merasa nyaman kuliah di sini. Jadi nggak usah takut kuliah di Unpas itu terutama takut dosennya filler atau nanti tugas-tugasnya berat atau gimana. Kalau tugas ya tergantung kita ya, nggak ada yang pekerjaan yang gampang mah nggak ada ya, semua juga ada suka dukanya.